nanti aku dijelasin ya. Nah, udah pada siap semua kan? Sudah. Nah, let's go. Jadi aku di sini mau nanya nih. Jadi kalian setuju nama server kita itu Yaya Crab? Yaya Crab. Apa itu Yaya Crab? Nah, aku udah nanya nih kan ke kalian nih. Setiap ada yang ngejawab, udah Yaya Crab aja, Yaya Crab aja. Jadi maunya apa? Iya, bikin ini macam aja, bikin ini macam. Nanti kena kopi ya. Iya, kita kan berlari. Iya, iya. Bikin ini top. Spong crab. Spong. Nanti sama aja. Tidak, jatuh lagi. Jangan bikinnya bottom, ini aja bikinnya middle gimana? Nah, kalau apa iya crab gitu. Iya crab aja dah. Iya crab aja. Jangan iya crab. Ya udah ya. Frontal crab. Sentul. Om Jeff ada saran nama enggak, Om Jeff? Apa? Ada saran nama enggak? Yang keren nama gitu, crab. Maco. Frontal. Maco crab. Bambang. Bambang crab. Oke, okay, let's go. Let's nah, ini aja nih. Rai crab. Rakyat Indonesia crab, walaupun dia di Taiwan, aku orang Singapura, enggak apa-apa, yang penting rakyat Indonesia crab. Rai. RAI. Ya, Rusty Craft. Rusty Craft. Rusty Craft. Mau Rusty Craft aja. Rusty Craft. Rusty Craft. Oh ya udah. Ya udah itu ya. Bukan Craft ya. Bodo amat itu yang mau. Jadi tadi. Kita itu jadinya ke Rusty. Pakai K apa pakai C? Craft, pakai C, eh pakai C. Enggak bisa. Siapa sih ini? Enggak bisa. Ke Rusty Craft ya. Jangan crab kepiting, tapi crab. Iya, crab ke. Iya, crab. Crafting. Oke. Okay. Nih, kita udah setuju namanya Crafty Craft. Nanti aku bakalan bikinin logonya. Bakalan bikin logonya. Nah, sekarang aku mau ngejelasin. Aku bakalan jelasin ke kalian rules-nya. Nah, nanti okay, aku udah kasih, nanti aku kasih kalian seed-nya. Nah, di seed itu kan ada biome-biome gitu. Nah, nanti dari biome itu kalian bisa milih. Dari bayam misalnya, bayam ini, bayam. Bayam itu sayuran kan? Bayam itu alam. Alam, bioma. Bioma. Nih misalnya kita itu ada di. Di mana sih ini? Ini di. Hutan. Di rumah, di rumah. Iya, ini di forest misalnya. Nah, di forest misalnya itu kalian bisa bikin medieval di forest. Nah, kalau misalnya di tempat es, kalian bisa bikin suasana-suasana fantasi es. Kalau kalian bikin di gunung, kalian bisa bikin jenis kayak rusty medieval atau gimana. Nah, kalau di laut kalian bisa milih mau sejenis modern atau mau bajak laut. Bajak laut. Nah, iya kayak gitu. Jadi tapi tiap di sini kan jadi bajak laut ya. Jadi tergantung biome ya, ingat ya kalian medieval, itunya medieval. Nah, okay. Terus nanti kalian nih di sini lihat ada bedrock kan? Ya. Nah, di bedrock sekeliling ini sebesar 700 blok. Ngelihat. Sekitar 700 blok ini kalian tempat bikin kayak market area. Market atau event area. Jadi kalian mau buat tempat jualan, nanti kalian bisa bikin gedung di sini. Di sini nih, di sini bisa nih, di sini bisa nggak nih? Nggak ada bedrocknya. Ya, bisa. Jadi sekeliling bedrock ini bedrock tuh tengahnya. 500 blok ke sana, 700 blok ke sana, 700 blok ke sana, gitu ya. Oh, berarti ini, aduh, ini titik nolnya ya? Iya. Dimulai dari nol ya, Pak? Iya, Pak. Nah, terus, jadi pembayaran kita pakai, cara bayar-bayarnya gitu, kita pakai diamond. Diamond. Jadi kan, ya. Jadi pembayaran kita itu pakai diamond. Nah sekarang karena kita masih pada bego semua kan, dari sini kita bikin community house dulu, di mana kita ngumpulin item sampai semua dari kita bisa sampai iron dulu. Oke. Ngerti? Bentar. Aku RP ku di sini jadi apa bos? Babu. Jadi babu. Apa? Nah, aku cuma ngasih tau juga ada harusnya ada Manson, terus ada Kim sama yang lain, Om yang Adit, lain Om Wildan. Jadi babu aja. Kalau Wildan nanti pasti sama aku atau nanti kalian bantu-bantu kalian gitu. Nah, sekarang
kita bikin community house dulu. Tinggal mulai aja langsung nabok pohon sekarang. Ayo kita nabok cari pohon dulu. Ingat jangan sampai dibikin hutan lagi. Oke. Okay. Itu salahin Peter. Pohonnya jangan dibiarin ngambang lah. Apa? Pohon jangan dibiarin dibiarin ngambang. Dihancur semua kayunya. BTW itu pembayarannya pakai apa? Kenapa? Diamond. Pakai diamond. Diamond. Pakai OVO aja atau GoPay gitu. Nah, itu pakai OVO. Astaga. Pakai Bitcoin. Ya, pakai Bitcoin lebih itu. Jutaan orang bahkan tidak punya. Jutaan orang menggunakan Bino. Pakai invoice bisa enggak? Ternyata Bisa. Rantai aku mau jadi IMS di sini boleh enggak? Karena aku kepala resnya. Oh ya udah enggak jadilah. Gua mau jadi ini aja. Jadi ini hitung-hitung kita ngancurin biar nanti bikin tokonya enak. Jadi striptis. Aku ikut jadi mafia aja. Aku versi mentor. Kita sekarang pokoknya bikin community house dulu. Ini daunnya juga dibuka dong. Juga dibuka sekalian dong. Kenapa? Daunnya juga dibuka sekalian. Nanti kan hilang sendiri. Oh iya. Gua kan dapat stick, dapat apple. Iya sih. Bisa dimakan. Tapi aku udah punya ini. Nih aku kalian bikin kemarin kan aku yang bikin rumah nih, aku sekarang pilih yang mini. Ya, aku kemarin bikin rumah. Sama aduh, kios. Digebuk gua sama elang. Ayo ulurkan tanganmu, Seigi. Ada creeper. Mama, aduh meledak. Om Tios, cari ini Om Tios. Ada creeper lagi. Selapa hidup. Apa? Creeper. Yang api, tempat api itu loh. Tahu kan maksud bisa, aku? Bisa ya, bisa. Iya, iya. Iya ya keren. Tapi aku call, aku nggak punya call. Nih di bawah sini nih pokoknya. Bawah. Deket di bawahnya Peter. Aduh, ironku diambil. Ya. Itu di chest. Udah ada. Astaga, masih ada creepernya. Di mana? Di bawah. Kayak suara naga gitu. Maksudnya? Oh itu ambience Minecraft, jadi itu ambience sekitar Minecraft. Yang itu di pantat keluar benjolan tuh. sorry gue mati loh. Sama dari gue seperempat. Iya jangan pukul-pukulan om. Ini dari awalnya sih udah pada pukul-pukulan, aku udah raper. Ini lah. Astaga kaget aku nih kuahnya nih tuh kuahnya. Bikin bulat om. Oh perlu torch nih. Itu torch cuma satu. Itu lapanya jangan dilangin ya. Torch cuma satu Arum. Aduh hampir aja jatuh. Cuma bikinnya harus di sana. Ya aku gak bawa kayu. Lah om. Bikin kayak gini aja om. Awas ada. Aku mati jatuh astaga. Barang-barangku masih ada. Tinggal anda. Nah. Kualku hilang tadi gara-gara meninggal. Cari awak lagi. Kalau dia meninggal jadi hat. Jadi panggil lemes aja. Lu ada ini kan? Gak lewat aja. Kalau bisa sih cari itu kali, cari kambing. Ada sapi tuh. Banyak tadi kambing. Villager dong tolong. Ya oke okay, teman-teman nih. Sekarang aku tuh lagi pengen ngomong-ngomong dulu nih sama kalian.
Nah gini ya teman-teman ya. Aku di sini tuh lagi ada di server baru namanya Krusty Krab. Di mana itu aku sama teman-temanku itu bikin kayak jadi sejenisnya sejenis hermit crab, baru aku mati lagi ini. Ya teman-teman, jadi ini tuh servernya sejenis hermit. Itu mati aku. Ya, jadi teman-teman, server ini tuh sejenis hermit crab ya teman-teman. Jadi di mana aku sama teman-temanku itu benar-beneran hardcore atau berniat banget buat main di sini teman-teman. Jadi gitu. Nah, jadi intinya mulai sekarang aku bakalan bikin series di server ini juga. Tapi bagi teman-temannya pingin main bareng sama aku, kalian bisa join di Ceremonial Nation. Nah, kalau di Ceremonial Nation aku hampir setiap hari ke di sana, oke? Jadi ingat, kalau di Ceremonial Nation aku pasti bikin video di sana, sama aku pasti masih bikin event juga, oke? Jadi jangan lupa kalau pingin main bareng sama aku, mainnya di Ceremonial Nation, oke? Oke, sekarang kita lanjut meeting lagi, oke? Guys, temenin guys. Okay. Gua tuh lupa. Melia upload baru enggak tuh? Guys, ini barang penting, guys. Demi kelangsungan hidup kita, guys. Ya. Aku nunggu sesuatu yang lebih bagus daripada di bawah tas nih, enggak kelihatan. Peter, gua Peter. Lupa jalannya ya, di mana ya, lagi, Om? Halo semuanya. Siap, ya. Lihat di kiri ya, lihat di kiri. Ya. Kiri mana? Di kiri, bagian kiri. Oh ya. Hai. Anjay. Aku ketemu Jongos, sudah di stop jalanku sama Jongos. Stop. Sini, Om. Taruh zombie. Aku udah nemu diamond, udah nemu good stuff. Ayo. Aku nemu kuda. Gila ini. Ledger, nemu. Tebak, taruh. Sumpah ini dari diamond langsung ke iron, langsung ke redstone, langsung ke lapis, langsung ke gold. Gua lupa mah. Oke teman-teman, jadi kayaknya segitu juga ya videonya. Nah, bagi kalian yang pingin masuk dan main bareng sama aku ingetin lagi mainnya di Ceremonial Nation. Itu sekarang IP-nya ceremonial.net, oke? Nah, bagi kalian yang pingin aku lanjut di server ini, jangan lupa di subscribe dulu sama di like dulu ya videonya.